Baharada Richard Eliezer Pudiang Lumiu, alias Baharada E Kaget, dengan gugatan perdata yang dilayangkan mantan pengacaranya, Deolipa Yumara, yang mempersoalkan pencabutan kuasa. Pengacara Baharada E, Roni Talapesi, menyebut kliennya tidak menyangka bakal digugat senilai 15 miliar rupiah oleh mantan pengacaranya tersebut. "Saya kasih tahu mengenai gugatan Deolipa, Baharada E cuma geleng-geleng kepala." kata Roni saat dihubungi pada Kamis 18 Agustus 2022. Baharadae merupakan satu dari empat tersangka kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Tabaran alias Brigadir J. Roni menyebut kliennya saat ini masih fokus terkait perkara yang menjeratnya. Baharadae hanya tidak percaya soal gugatan yang dilayangkan terhadapnya. Meski begitu, Roni tak ambil pusing mengenai gugatan itu. Dia mengatakan gugatan yang dilayangkan Deolipa merupakan haknya. Sebelumnya, mantan pengacara Baharada Richard Eliezer Pudiang Lumiu alias Baharada E, Diolipa Yumara dan M. Burhanuddin resmi melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 15 Agustus 2022 buntut pencabutan kuasa. Diolipa menyebut pencabutan kuasa sebagai pengacara terhadap Baradae. Dalam kasus penembakan yang menewaskan Brigadir Novriansyah Yosua Tabaran atau Brigadir J itu, merupakan perbuatan hukum. Dio Lipa menerangkan total ada tiga tergugat yang dicantumkan dalam gugatannya. Mereka adalah Baharadae, Roni Talapesi selaku pengacara baru Baharadae dan Kabarres Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe dan klik loncengnya ya.